Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 16 individu yang disyaki terlibat dengan pengganas Daesh dalam operasi khas antara 10 Julai lalu hingga semalam. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Pengganas E8 Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Khan Maidin PJ, semua suspek ditahan di lokasi berasingan sekitar Sabah, Sarawak, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Selangor dan Kuala Lumpur. Kesemua suspek terdiri daripada 12 warga Indonesia, 3 warga tempatan dan seorang warga India. Suspek pertama warga Indonesia serta 2 warga tempatan yang ditahan bertindak sebagai fasilitator dalam menguruskan 3 warga Indonesia melakukan serangan bunuh diri ke atas sebuah gereja di Jolo, Selatan Filipina pada Disember 2018 selain menyalurkan dana kepada kumpulan pengganas Maute di Selatan Filipina. Suspek kedua yang merupakan seorang wanita warga India pernah diusir ke negara asalnya pada 15 Ogos 2019. Suspek juga dikehendaki di negara India kerana menganggotai kumpulan Sikh for Justice yang diharamkan di negara itu. Seorang lagi suspek warga tempatan yang ditahan telah merancang untuk melakukan serangan ke atas pemimpin parti politik dan penganut bukan Islam atas dakwaan mereka menindas dan tidak menghormati ajaran Islam dan kaum Melayu. Dan bermula pada 14 September sehingga 25 September kita menjalankan operasi di Miri, Sarawak, Penang, Pahang, Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Ini membawa kepada kejadian menangkap 10 suspek melibatkan seorang warga negara, seorang wanita, 10 lelaki dan seorang wanita yang mana mereka ini terlibat dalam aktif dalam social media merekrut warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia menyebarkan ideologi Salafi Jihadi ataupun Daesh dan merancang untuk melancarkan serangan di Malaysia dan Indonesia pada masa akan datang. Beliau bercakap dalam sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Kuala Lumpur yang turut dihadiri Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur.